Oke, caranya tambahkan slice, kemudian tulis webmail. Oke, kemudian ketikkan alamat emailnya. Sorry. Oke, tunggu sampai login sukses. Bisa di save, cut it, kemudian klik Hardy. Oke, tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, ini berarti Anda sudah masuk ke email ya. Anda bisa new message sama lihat apa inbox. Kemudian ini informasinya ya. Jadi kalau misalnya Anda mau memasukkan email ini ke smartphone atau ke Microsoft Outlook, settingannya ada di sini.